gimana perasaannya setelah wisuda? Ya yang jelas pasti sih senang kan, karena soalnya kan udah lama gitu, akhirnya wisuda juga gitu. Ya lumayan lega ya, cuman bingungnya sekarang loker aja sih. Perasaannya pasti senang, bangga, apalagi orang tua semuanya senang sekali dah itu. Kalau boleh tahu rencana selanjutnya mau kerja apa lanjut S2? Selanjutnya mau rencana insya Allah kerja dulu baru ngambil lagi lanjut S2. Nah yang jelas sih kerja, mungkin kalau ada pasangan ya nikah lah udah nanti. Kalau sejauh ini sih Mbak belum ada planning untuk lanjut S2, jadi cari kerja dulu gitu. Apa kontribusi yang ingin diberikan untuk Lombok? Ya mungkin kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan mungkin nanti ke depannya untuk Lombok, semoga bisa lebih baik lagi Lombok ke depannya, terutama untuk penanganan di masalah lingkungannya. Pengen gitu supaya kita sebagai pemuda gitu, kita bergerak meskipun dalam kelompok kecil gitu, gimana caranya supaya ya paling enggak kita bisa bantu masyarakat kita. Kayak memberikan yang terbaik aja, misal kalau saya kan skill saya di bidang keguruan gitu nanti bisa jadi untuk pendidik gitu. Pengen punya kontribusi lebih dalam dalam hal ekonomi, terutama pembangunan di Lombok ya.